Assalamualaikum guys. Salam guys. Jadi kita sekarang lagi di mana? Bos Hidung. Di base camp Gunung Gede. Lagi sarapan. Kita lagi di base camp. Apa itu Jack? Anapalis 33. Base camp 33 Gunung Gede. Kita di sini bertiga lagi pengen maem guys. Maem nasi goreng guys, gitu buat. Yang mau sokin aja. Jadi kita awalnya tuh di sini pengen ke Gunung apa? Guntur, tapi ujung-ujungnya malah ke Gede. Jadi kita naik motor, motornya parkir di sana. Ada yang nabrak pembatas jalan. Lalu ada yang ngantuk nabrak pembatas jalan. Untung gua kagak mati gara-gara dia. Ya harusnya kita nyampe subuh, kita nyampe pagi ya. Jadi sekarang tuh udah jam 11:30-12 lah. Kita mau mulai trek, bahkan belum nge-trek, kita mau makan dulu. Palingnya jam 12:30 kita mulai nge-trek. Paling sampai alus-alus aja kan, sore lah. Kalau nggak, ya ngantuk lagi, males. Kalau ngantuk lagi, ya. Tapi karena kita bertiga, nggak ada hambatan, nggak ada perempuan. Tapi si Jack baru pertama kali, ya semoga dia nggak nyusahin. Semoga nggak ada halang. Katanya sih dia 20 menit sampai puncak, kasih tau Jack. Kagak dah. Kagak sih. Oke okay guys, sampai bertemu kembali. Slow Jack slow. Jack dipanggilin. Ayolah. Dipanggilin Jack. Kawan-kawan sedang berjalan untuk mendaki Gunung Gede. Langkah berikutnya kita membaca doa agar diberi keselamatan dan puncak. Berdoa dimulai. Salam pendaki. Oi. Kenapa sering turun sendiri, Pak? Iya. Bawa makanan gitu, Pak. Belanjaan. Iya. Nah, tahu itu. Berdua aja, Bapak, sama anak-anaknya. Iya, berdua. Lagi dikira apa Jik? Dikira mau maghrib. Maghrib. Ya benar. Iya dikira mau maghrib. Ternyata. Tapi tidak ada cewek guys. Guling kita. Cakep tapi cakepan drama kok. Oke kamu sempat. Ngeteh. Kayak apa? Kayak anjing lah. Hai.
79KEJ. 79.KEJ. Ya, teman-teman calon pendaki, di sini kita lagi mau buat bubur. Lagi survival. Super bubur. Bertahan hidup. Jadi di sini kita enggak nge-camp di alun-alun Surya Kencana, tapi kita nge-camp di pos 4 Pelayangan karena kondisi fisik kita tidak bagus. Bukan kita, Paki doang. Bukan guys. Kenapa gua gay karena si Jack itu bawa aja tas. Nih, lu lihat nih 79KEJ bawanya begini dari bawahnya sampai pos 4. Tapi pos 4 bawa tas dari pek anjing. Isinya gak jelas, aduh 79. Dejak tukeran gak mau. Oh, dejak tukeran cuma berapa langkah? Ya Allah, 20 langkah ada kali, sumpah dah. Ya jadi di sini kita lagi nungguin air matang, bisa dilihat kawan-kawan. Kita di pos 4 Bayangan, di luar kita ada warung seperti shelter gitu. Jadi kalau misalnya kita kekurangan air, air kita yang masih penuh sisa 2 botol, satu botol setengah. Satu botol banyak. Tapi kita bawa drigen-drigennya ada di luar. Nah itu ntar tugasnya si sampah yang bawa. Kira-kira summit jam berapa, Bang? Summit kira-kira ya sebangunnya kita. Maghrib. Tapi kita sih pengennya summit tuh ya jam 2-an lah. Lihat apa? Senjata anjing. Yoi. Kan sunrise, Bang. Lah iya, pagi. Goblok. Gua lagi bay anjing, gua diem. Selamat makan.